Mineral. Buh, segernya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Juni Mart Girsang, menyoroti kinerja Bawaslu yang diduga bertindak otoriter. Juni Mart berdalih dalam proses pemilihan anggota Bawaslu di daerah diduga ada permainan. Juni Mart ikut merespon penurunan videotron Anies dan alat peraga kampanye partai yang dilakukan Bawaslu. Juni Mart menyebut selama ini telah banyak menerima laporan dari masyarakat terkait kinerja Bawaslu. Hal itu kurang mengedukasi dan atau ya tidak melihat SDM dari Bawaslu yang mereka pilih. Ya kan, inilah yang saya sebut selama ini bahwa pemilihan para komisioner Bawaslu di daerah itu penuh dengan KKN. Iya kan? Ada lulus tapi tak lolos. Yang tak lolos bisa lulus. Ini kan aneh-aneh ini. Maka dari kemarin itu selalu pengumuman untuk komisioner di daerah itu tertunda. Ya hasilnya begini. Gitu. Maka nanti dalam pertemuan lanjutan jam 5 sore kita akan kembali mengkritisi. Ya kalau yang mereka tetap tidak berubah, kami akan panggil rapat secara mendadak juga.